Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, laju reaksi suatu zat akan naik 2 kali semula. Jika pada suhu 30 derajat Celcius, reaksi tersebut berlangsung selama 4 menit, maka pada suhu 70 derajat Celcius, reaksi tersebut akan berlangsung selama. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita gunakan rumus TA sama dengan T0 dikalikan 1 per delta V dipangkatkan dengan TA dikurangi T0 dibagi delta T. Nah, TA merupakan waktu akhir. Nah, T0 merupakan waktu awal. Delta V merupakan perubahan dari laju. TA merupakan suhu akhir. T0 merupakan suhu awal, dan delta T merupakan perubahan dari suhu. Nah, sekarang yang akan dicari adalah nilai TA atau suhu atau waktu akhir. Maka kita tuliskan 4 dikalikan 1 per 2 dipangkatkan dengan 70 dikurangi 30 dibagi dengan 10. Maka nilai TA-nya adalah 0,25 menit atau sekitar 1 per 4 menit. Nah, dari semua pilihan jawaban yang benar adalah A.